Hello guys, welcome back to Carmen Peta YouTube channel, dan kali ini kita akan membahas sedikit tentang mesin sliding gate, mesin pintu gerbang. Okay. Ya, sementara mesin yang kita pasang di sini adalah yang WCK MP201 dengan voltase 220 volt, frekuensi 50 Hz, ampere 2 ampere, kapasitor 18 mikrofarad, power 250 watt, torsi 22,5 Nm, motor speed 1350 rpm, gear speed 58,5 rpm, travel speed 11 meter per menit, working temperature minus 40 derajat hingga plus 55 derajat celcius, overload protection temperature 130 derajat celcius, relative humidity kurang dari 90 derajat, motor making technique di casting aluminium oli, manual delays yes, remote stand di bawah 30 meter, dan produknya seberat 9,13 kg dengan maksimal beban daripada gerbangnya yaitu sekitar 1000 kg. Ya, ini adalah dua switch untuk memutus motor, yaitu untuk memberhentikan ketika motor membuka dan memberhentikan ketika motor menutup. Sementara di sini ada lubang kunci, yaitu fungsinya untuk membuka motor atau menonaktifkan motor daripada gerbang. Jadi ketika kunci kita buka di lubang ini, kita buka, maka fungsinya tidak akan bekerja. Jadi kopling di sini akan membuka sehingga gerbangnya bisa dioperasikan secara manual, tidak bergantung pada motor. Jadi ketika suatu saat terjadi mati listrik ataupun ada kerusakan pada motornya, gerbang tetap bisa dioperasikan secara manual. Ya, di situ ada lokasi koplingnya. Jadi ketika dimanualkan atau dibuka daripada mesinnya secara manual, dia tidak akan mempengaruhi pergerakan gerbang dan mesin. Lokasinya di situ. Sementara yang kita lihat di depan kita ini adalah sensor yang fungsinya jika di tengah-tengah sensor ini ada barang ataupun benda yang terdeteksi, maka pintu akan otomatis membuka. Jadi saat pintu menutup, dia akan otomatis membuka. Jadi barang atau benda atau orang atau apapun yang melewatinya tidak akan terjepit oleh masuknya atau menutupnya pintu. Ya, ini adalah sebuah safety yang bagus. Kita coba ketika kita tutup gerbangnya dan kita melewati sensor itu, maka dia akan otomatis membuka kembali. Oke, kita lewati. Ya, kita di tengah-tengah sensor, dia otomatis kembali. Jadi kita tidak akan terjepit di dalamnya. Saya rasa mesin seperti ini sangat recommended buat Anda yang sedang membutuhkan mesin untuk sliding gate, karena dari penggunaan selama 2 tahun tidak ada masalah sama sekali. Kondisi tetap normal. Oke, jadi seperti itu aja gambaran sliding gate dari saya. Semoga cukup memberi gambaran, dan salam Carmen Peta. Thank you.